Lihat kok. Punya bapak, tapi kok dibikin di sini kuburan, Pak? Perintah siapa? Mana suratnya? Ada proyek surat. Inilah yang kena pukul ini. Udah jangan. Pak, saya bapak lah. Anak bapak umur 10 tahun dikeroyok tentara. Siapa mau ngeroyok? Mana tangkap bapak? Dia selesai satu-satu masalah kita. Kalau kayak gini nggak selesai. Jadi bagaimana nih Pak? Saya mau ngomong sama siapa ya Pak? Untuk apa kira-kira mau? Saya kuasa Pak. Jadi saya mau ngomong sama bagaimana sudah penyelesaian? Itu kami perintah gugus tugas kabupaten. Bapak kan perintah gugus tugas, ya kan? Bapak kan sama, kita kan sama-sama perintah. Iya. Masa orang yang datang di sini saya datang ke sana. Eh bu, apa itu bang? Ini undang kami Pak. Sudah undang. Undang kami. Tidak ada. Tidak ada undangan. Polisi aja panggil nggak ada tiga kali nggak hadir pada janjinya hari itu. Nggak bisa sekali langsung eksekusi. Kita sama-sama enak ya kan? Dok, terus saya nggak bertanya sama bapak sama siapa? Udah saya jelaskan bu, ibu bertanya tentang ini kan? Gugus tugas yang memerintahkan kami. Ibu silakan ke kantor bupati. Bapak kan sebagai penegak hukum menjalankan tugas. Sudah. Kan? Bapak kan cuma menjalankan tugas. Ada saat di lapangan ada seperti ini. Siapa? Bapak bisa ngundang lagi. Sampaikan sama gugus covid. Silakan aja. Gugus covid tugasnya bu. Masalahnya tidak pernah masyarakat berhubungan langsung sama gugus covid. Oke, masih sekali nih Pak, ya kan? Undang sekali lagi. Dan itu nanti kita sampaikan. Ya jangan dilakukan apa? Iya. Sudah. Berarti kami di sini tidak menyalahi undang-undang. Siapa yang bilang tidak menyalahi? Iya. Sekarang ibu, dengar dulu. Sekarang ibu mau minta suratnya. Kita kan belum ada. Duduk mereka ini belum ada. Jangan kerja itu ya Pak. Jangan kerja. Jangan dirusak, halangi. Halangi. Ayo. Nanti ibu. Ayo. Iya, Pak udah jadi. Bapak udah janji kalau enggak ada. Ibu perintahkan untuk dihambat ini. Berhenti. Kita kenapa jangan jalan? Itu urusan kami, ya, urusan negara. Tahan suara, tahan. Kalian preman atau polisi ini? Preman atau polisi? Hei. Tadi lebih.
tahan di muka. Lalu pergi coba, lalu pergi coba. Bapak sudah janji dalam pertama di sini, ini gak akan kerja. Jalan dulu sebelum selesai. Kenapa di eksekusi? Jangan jalan sebelum selesai. Pak, Pak. Mana kepala desa? Kepala desa. Kepala desa. Perangkat desa. Kepala desa. Perangkat desa petah saja. Isha. Kena gilek bersarakan. Nah, nah itu. Iya betul. Ege lupa. Bukan urusan tes, Eko jalan. Kita jalan ini. Ada motor apa aja. Pak, kini salah hena. Lupa kau melalas ngarang rahsia. Suntik nak kamu kari. Kepala desa lon dukung. Kepala desa nanti kau sudah. Belum mana sosialisasi. Jahat. Ini dia bikinnya kami. Kepala desa apa ini? Kepala desa. Undang kepala desa lagu je. Hanya perangkat-perangkat yang setuju dia. Warganya sudah di sini. Kepala desa yang bertanggung jawab tidak ada di sini. Ayo, ayo, bergerak. Ingin bergerak kita lebih melas. Jen, lagi nalas lasan. Alatnya mengadi, kita mundur. Mundur. Kepala desanya tidak mau bertanggung jawab. Tidak ada datang kemari. Rakyatnya sudah di sini. Ada tadi yang moto. Siapa tadi yang moto? Ini kuasa hukum. Kuasa hukum masyarakat. Itu. Orang tentara satu sampai PP satu. Bawa aja. Iya, tuduhkan ia. Tuduhkan. Jangan ikut. Yang mana? Nen Rian. Siapa yang dah? Dia kau mau ngutak na? Enggak, mau lihat. Dia bilang mau lihat. Oh, main kekerasan kaya ya? Atas bagian.
Enggak ada otaknya memang. Boleh itu. Cocok rasanya bagi kita pelung-pelungnya dah kenalan dok iya. Lewat tanah. Hmm. Lewat tanah nih kan. Eh, udah bagi bukti nah. Ibu menggerakkan masa menjadi berhenti. Ibu udah jelas. Ibu, ini pengacara. Aparat penegak hukum. Saya pengenal hukum. Ibu salah kami tangkap. Selesai. Salahnya nanti kalau ada bu, ibu sudah dapat kami akan panggil. Nggak takut dia itu. Tenang aja bu. Itu tujuan bapak memang. Bukan. Karena ibu kata-kata ibu. Bukan. Saya bilang apa? Jangan ibu menggerakkan. Halangi. Jangan halangi ibu sih. Halangi saja. Karena ini belum selesai. Nanti bu. Kan belum selesai. Nanti. Nah, yang belum selesai surat-suratnya apa? Surat pintu. Salah saya, dukan. Ibu salah saya dukan. Bapak belum ada salah, makanya kami enggak bisa maafkan bapak. Itulah, makanya kami enggak mau salah. Ini enggak apa-apa salah, Pak. Enggak salah. Lahan di jalan sudah merusak, itu bukan salah, Pak. Enggak salah polisi, kami enggak salah. Enggak apa-apa, Pak Rita. Kita sama-sama menjalankan tugas. Duduk kita bersama. Wajar enggak bapak membelakangi kita, kita masih ngomong. Sudah sini sini. Enggak ada sopannya. Enggak ada sopannya. Sekolah polisi tapi enggak sekolahnya. Gak ada gunanya kita pakai itu, di belakangnya kok kita bangun. Siap, gak ada gunanya juga ya. Tembak itu. Gak tahu dia apalagi kata-katanya itu. Saya tahu tujuan mencari. Adalah harimamu kata pepatah. Ya, intinya salah berucap, hukum. Saya duduk, bapak nggak mau. Saya tidak mau, bapak. Saya tidak mau. Sudah pernah ngomong nggak? Banyak kali, saya nggak bisa bicara banyak. Bagaimana? Bukan ngajak bicara orang banyak-banyak. Undang kita. Undang di sana, ayo. Ayo, nggak mau. Ayo, kita ayo, 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 ayo. Ayo, biar saya bawa ibu ke kantor bupati, ayo. Ayo, ayo. Kalau takut masker Pak jangan bikin komplit ya, kuburan di sini Pak. Kami takut. Makanya Bapak ada yang bilang semalam samping rumah pun enggak takut kalau ada komplit. Ternyata Pak enggak pakai masker pun takut. Katanya di samping rumah pun bisa dikubur. Kalau komplit di samping rumah pun bisa kubur pada semalam. Dia mana mau, makanya di sini bikinnya. Kalau dia ajak kantor bupati, ayo, ayo Pak, ayo Bu. Ayo, ayo, sekarang, sekarang, ayo. Ditutup hari Minggu. Oh, pantas. Pantas, makanya dibilang itu, ayo kantor bupati katanya. Orang udah tutup, saya tutup hari Minggu. Jadi ngapain kita di sana kalau tutup? Kasihanlah sama itu makanya dibilangnya gitu, ayo ke sana katanya, supaya tutup. Kepala desa sama. Bisa di rumah-rumah aja masyarakatnya bersengsara di sini ya. Iyalah. Dah lapar.
Gumli. Singrawrawan nih. Kepala desa. Kepala desa.